Semoga bangsa ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala tangan-tangan jahil yang ingin membuat perpecahan di antara umat dan di antara rakyat Indonesia tercinta. Fagulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, 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 ya Rabbi, ya Rahman. Wahai Tuhan alam semesta, wahai yang menguasai detik-detik hambanya, wahai yang mengatur segala yang terjadi di alam dunia dan di alamul akhirat, di alam langit dan di alam bumi yang kau ciptakan yang ada dan yang ada di antara keduanya. Takdir berada di tanganmu dan keputusan engkau yang mengambilnya ya Rabbi. Maka berikan keputusan terbaik kepada kami yang hadir dan yang mendengar, kepada bangsa Indonesia ini, kepada negara tercinta ini. Ya Rabbi ya Hayya Qayyum, ambil dan bantu tangan-tangan para pemimpin-pemimpin kami untuk engkau bawa kepada ketakwaan, untuk engkau bawa kepada kesalihan, untuk engkau bawa untuk agar mereka dapat mensejahterakan rakyat-rakyat tercinta di dalam bangsa ini. Ya Rabbana ya Hayya Qayyum, begitu besar nikmat-Mu ketika Engkau berikan kami kemerdekaan dari lebih dari 70 tahun yang lalu, dan Engkau abadikan terus nikmat itu di dalam diri ini dan di dalam bangsa ini, dan Engkau jadikan kami terus bersyukur akan nikmat itu ya Rabbana. Dan Engkau katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian syukur kepadaku atas nikmat-nikmatku, sungguh aku akan tambahkan nikmat kalian. Ya Hayya Qayyum, jadikan kami bangsa yang terus bersyukur akan nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, apapun yang Engkau takdirkan pada diri kami ya Rabb, kepada setiap individu dari bangsa ini ya Rahman, maka jagalah dalam takdir itu agama kami dan akal kami. Jaga adab kami dan ibadah kami. Ya Arhamar Rahimin, jaga saudara-saudara kami dari kehancuran, jaga mereka dari kebinasaan, jaga mereka dari segala mara bahaya dunia wal akhirah, seperti Engkau jaga para salihin dari hamba-Mu, seperti Engkau jaga orang-orang yang Engkau berikan limpahan kasih-Mu. Ya Hayyu ya Qayyum, dengan nama itu Rasul-Mu menyebut-Mu di malam-malam dan di hari-hari Badr. Ya sebut namamu ya Hayya Qayyum, ya Hayya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Lalu Engkau berikan beliau kemenangan atas musuh-musuhnya. Lalu Engkau berikan beliau bantuan dengan malaikat yang Engkau datangkan dari sisimu. Wahai Rahmanur Rahim, minta kami darimu ya Rabb, berikan kemenangan pada umat Sayyidina Muhammad.
Berikan kemenangan untuk setiap individu mereka atas nafsu mereka, kemenangan atas diri mereka, kemenangan atas keluarga mereka, kemenangan atas masyarakat mereka, kemenangan atas setiap setan dan setiap iblis yang mencoba untuk menyesatkan mereka. Engkau yang menguasai mereka, ya Rab. Tak ada yang kau wajibkan bagi kami, melainkan hanya doa, angkat tangan yang kami tengadahkan kepadamu, dan janji yang kau janjikan untuk kami ketika kami berdoa. Ya Allah, 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 ya Allah. Sungguh kami sayang dan kami cinta dengan saudara-saudara kami seiman, bahkan kami cinta dengan non-muslimnya, ya Rab. Engkau ciptakan mereka di alam dunia ini bersama-sama kami, sesama makhluk, dan engkau menghormati mereka sebagaimana engkau telah ciptakan mereka. Cinta kami lebih untuk saudara-saudara kami, ya Hayya Qayyum, sebagaimana kami tak akan rela binatang piaraan kami terluka, kami pun lebih lagi tak rela jika mereka terluka. Begitupun lebih kami tak reda ketika mereka terluka, ketika mereka berdarah, ketika mereka terjatuh, ketika mereka terhempas. Ya Rabbi, jaga kami dan mereka dari mara bahaya dunia wal akhirah. Ya Allah, 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 ya Allah. Tempat ini menjadi saksi, ya Rabbi, yang akan berdiri di yaumil qiyamah, yang akan memberikan keringanan untuk kami ketika kami dalam kesulitan, bahwa kami pernah duduk di tempat ini dan berzikir, meminta doa untuk semua saudara-saudara seiman kami, ya Rabbi, untuk keselamatan mereka dan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Ya Hayyu ya Qayyum, tak ada yang menyaksikan itu melainkan semua yang ada di sekeliling kami dari makhluk-makhlukmu yang mati dan yang hidup, dan engkau yang melihat ke dalam diri kami dan ke dalam hati kami yang terdalam. Sungguh kami cinta dengan saudara-saudara kami, ya Rabbi, berikan kami dan mereka keselamatan dunia wal akhirah. Ya Allah, 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 ya Allah. Sungguh telinga ini pernah mendengar dari lisan seorang dai yang kami kenal ketakwaannya di sisimu, bahwasanya terislamkan bangsa dan negara ini seperti terislamkannya negeri Madinatul Munawwarah. Masuk ke Islam ke dalam negeri ini seperti masuk Islamnya ke negeri Madinatul Munawwarah. Dengan cinta Islam itu datang ke negeri ini, ya Rab, tanpa sedikit pun pertumpahan darah, seperti dengan cinta Islam itu datang ke negeri Madinatul Munawwarah di kalangan para sahabatul muhajirin dan ansar. Ya Rabbana ya Hayya Qayyum, seperti engkau jaga Madinah, maka jaga bangsa ini, ya Rabbi, maka jaga negara ini, ya Rabbi, maka jaga pimpinan pemimpin-pemimpin kami, jaga rakyat-rakyatnya, jaga semua yang ada di dalamnya. Segala perpecahan singkirkan dari kami, ya Rab. Segala kerucuhan singkirkan jauh-jauh dari kami, ya Rab. Segala yang mendatangkan kerugian untuk kami singkirkan jauh-jauh dari kami, ya Rab. Dan segala makar dan segala tipu daya dari musuh-musuh bangsa ini, ya Rabbi, jadikan makar mereka di kepala mereka dan di wajah-wajah mereka sehingga berbalik kepada diri mereka sendiri, ya Hayya Qayyum. Ini doa kami untuk saudara-saudara tanah air kami, ya Allah, 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 ya Allah,
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kuatkan hati kami dan kuatkan hati mereka. Teguhkan iman kami dan teguhkan iman mereka, sehingga ketika saat ajal datang menjemput kami, Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, wafatkan kami dalam husnul khatimah. Jadikan ruh kami penuh semerbak wangi yang kembali kepadamu, disambut dengan malaikat-malaikat rahmatmu ya Rab. Jangan kau sambut dengan malaikat azabmu, sehingga mereka menyeret kami ke dalam siksa nerakamu ya Hayyu ya Qayyum ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله العليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم إلهنا نحيا ولا نموت وإلى أبي عنا بعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين آمين.